Pemirsa, Jeep mobil buatan Amerika Serikat sudah sangat mendunia, bahkan melegenda di dunia otomotif. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun penggemar mobil Mako itu cukup banyak. Seperti puluhan pengendara mobil Jeep yang menjajal lintasan penuh liku di Kebumen, Jawa Tengah. Seperti apa keseruan offroader pecinta Jeep? Ini dia liputannya untuk Anda. Macho, keren dan elegan merupakan kesan yang selalu melekat pada setiap tampilan varian mobil Jeep dari masa ke masa. Seperti puluhan pengendara mobil Jeep yang menjajal lintasan yang ada di kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Jalur yang dilalui pun tak sembarangan, hanya bisa ditempuh menggunakan 4WD. Para offroader pun melaju kencang dari medan yang penuh liku. Jalur terjal dan berlumpur pun tak terhindarkan, termasuk saat melintasi Sungai Lukulo. Tak sedikit kendaraan yang mogok, bahkan harus diderek. Banyak sekali jalur ekstrim, ini udah harus pakai teknik, teknikal tinggi. Terutama di sungai, masalahnya sungai itu kan banyak sekali rintangan-rintangan yang ada galian pasirnya. Sungainya nggak kering, sungainya banyak sekali genangan. Soalnya kan sekarang nah, itu banyak sekali sungai itu diambili pasir-pasirnya jadi semacam kubangan-kubangan. Meski awalnya Jeep menjadi kendaraan militer, kini mobil kebanggaan Amerika ini sudah banyak digunakan sebagai kendaraan harian, kendaraan off-road, atau hanya sebagai kendaraan koleksi. Dengan tur Jeep ini diharapkan mampu menjalani silaturahmi sesama pecinta Jeep. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, MNC Media melaporkan.